sebagai masyarakat Banten mengharapkan ke depan punya pemimpin di samping cerdas, amanah, juga pemberani. Amin. Yang dimaksud pemberani di sini berani menyelamatkan NKRI. Masyarakat Banten minta jawaban, Pak Anies berani tidak menyelamatkan NKRI? Wassalamualaikum. Bismillah, insya Allah dijalankan. Takbir. Amin. Tinggi begini pangeran biasanya. Masya Allah. Ayo kasih jalan dulu, kasih jalan. Kasih jalan. Ini nadir sebelumnya. Pengurus. Mantan. Dia dilarang masuk nih, Pak ya. Yang lain jangan masuk, yang lain jangan masuk. Dibatasi untuk media dilarang masuk. Tidak boleh mengambil gambar di dalam. Lagi khusus, lagi khusus, lagi khusus. Di luar, di luar. Bagian ulama ini. Ya, media tidak masuk, media tidak masuk. Yang ulama ulama. Tidak boleh mengambil gambar. Habibil Mustafa Yeah.
Pan. Ayam salad sedikit. Batur ya. Tolong di sejalan. Kita pindah ini tuh. Iya, ini wudunya Pak. Pintas kanan. Sendalnya tadi di sana. Oh, udah dibawa. Udah dibawa. Sendalnya di mana? Yang lewat mana, Pak? Ini aja. Sini, sini. Sendalnya. Geser dulu ya, Pak Anies mau wawancara, tolong. Geser dulu. Di sini. Jalan. Anies presiden ya Allah.
Iya, agak mundur. Kendra, sehat. Sehat ya. Oke, thank you. Buat kamu. Foto nak, nak. Foto. Ya Allah, hadis presiden ya Allah. Amin. Maksudnya apa? Ada pesan-pesan khusus gitu? Oke, okay. Oh, kait sosok wapres Pak Anies, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Deklarasi kapan Pak? Rapi. Sudah santai. Sendal Bapak mana? Sudah silaturahmi di kampung. Sudah ada. Pak Anies, semoga menjadi presiden. Bapak-bapak. Sehat selalu Pak Anies. Alhamdulillah. Pak Anies presiden amanah. Pak Anies. Langsung keluar.
Selamat jalan Pak Anies, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati Pak di jalan Pak. Selamat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama warga Banten pertama merasa bangga, bersyukur pada kepada Allah yang Maha Kuasa, bangga dan senang saat ini Banten dikunjungi oleh Anies Rashid Baswedan. Kita sama-sama mendoakan semoga doa kita sampai kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan Allah mengabulkannya bahwa Anies Rashid Baswedan ditakdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Tahun 2024. Kita sama-sama berdoa semoga dalam perjalanannya diberi kemudahan. Amin. Diberi kelancaran. Amin. Dan diberi hasil maksud hajatnya. Amin. Sesuai harapan kita semua. Amin. Semoga apa yang kita upayakan menjadi ladang ibadah kita semua. Amin. Dan menjadi manfaat buat Amin. Rakyat Indonesia. Amin. Buat manfaat Amin. Buat bangsa Indonesia. Amin. Anies Baswedan. Hidup. Sekali lagi Anies Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.